ini kan lebih responsif ini. Lebih responsif Pak ya, tarikannya. Selamat siang dengan Pak siapa? Pak Ari ya, terima kasih. Saya Nur Hito dari Bengkel Utama. Iya. Pak Ari baru servis di Bengkel Utama hari ini? Iya. Nah, apa yang membuat Pak Ari sehingga servis di Bengkel Utama, Pak? Ya, pertama alatnya lah. Terjangkau. Pelayanannya memuaskan, berarti ada 4. Oke, 4 itu Pak? Iya. Oke, tadi mobilnya sudah selesai di servis, gimana kalau kita sekarang test drive bareng Pak? Boleh. Oke, kita test drive dulu sama Pak Ari, owner dari mobil Avanza. Kali ini saya sudah bersama Pak Ari, mobilnya tadi baru di tune up Pak ya. Tadi ngambil paket tune up yang Gol Pak. Yang Gol. Yang Gol ya. Oke. Okay. Silakan Pak Ari berkomentar setelah di tune up bagaimana rasanya. Ya beda daripada yang pertama tadi saya. Pertamanya masih. Pak ya. Jadi tadi ya, sudah di... ini kan lebih responsif. Lebih responsif Pak ya. Tarikannya juga. Terus remnya tadi dikerjakan juga Pak ya? Sudah. Ternyata tadi ada masalah yang di belakang tadi. Oh belakang? Ya. Bocor berarti dia? Ya ada kebocoran yang tentunya tadi saya sudah cek rem ya. Betul, sudah diperiksa tadi Pak. Karena ternyata ada kebocoran. Oke, terus ini Bapak mobilnya Matic ya? Iya Pak. Biasanya mengoperasikan Matic-nya gimana nih Pak? Caranya, tata caranya? Yang pernah saya pelajari, ya kalau pas jalan datar itu langsung ke DD ya, ya DD, tapi kalau pas berhenti diposisikan ke N dulu saya matikan. Tapi kalau Bapak di lampu merah biasanya ditahan di D atau pindah ke N Pak? Kalau bentar saya tahan, kalau agak lama saya N ke N Pak. Oh iya, iya. Ya. Jadi Bapak sudah paham Pak ya? Pemeriksaan matik Pak. Iya, banyak sudah. Siap. Oke, berarti tunamnya sudah jelas ada beda Pak ya? Beda Pak, cariannya mantap ini. Siap. Oke, terima kasih. Jadi berikut tadi adalah review dari Bapak Ari, pemilik mobil Avanza yang mengambil tune up Gol di Bengkel Utama. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat sore. Hai bro, jangan lupa like YouTube kami dan subscribe di Bengkel Utama. Oke. Okay?